Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. InsyaAllah pada hari ini saya ingin memberikan satu reaksi terhadap satu video yang telah pun tular di Facebook di page 101 East Al Jazeera yang secara asasnya telah melaporkan sesuatu yang sangat tidak adil dan sangat buruk buat Malaysia, iaitu berkenaan dengan cara kita konon-kononnya melayan para parti ataupun pendatang asing tanpa izin di negara ini, insyaAllah. Dia ada satu video yang lebih panjang durasinya, iaitu selama lebih kurang setengah jam dekat YouTube. Tetapi saya tidak berminat untuk menonton video memburukkan negara ini sepanjang itu. Jadi saya akan fokuskan kepada video yang telah ditularkan di Facebook ini. Jadi saya akan menonton video tersebut. Saya akan cuba menahan emosi saya dan insyaAllah saya akan memberikan komen dan juga reaksi saya terhadap video tersebut. Dan saya juga mahukan anda memberikan reaksi-reaksi anda juga, dan anda boleh nyatakan apakah komen anda di ruangan komen di bawah ini, insyaAllah. Dan oleh itu, sama-sama kita saksikan video berkenaan dengan lockdown in Malaysia ini. When you look at these raids, you can't help but think, is this the practical reality of dealing with a pandemic, or is it racism? I learned here. We have our foreigners have a value just like our dog owners. Kita selamatkan mereka, tempatkan di tempat yang terbaik untuk menjaga kesihatan mereka. We're within our rights to report from here. Not how you're there. Off your camera. Itulah dia tuan-tuan puan-puan sekalian. Video dia tak lama pun, tak sampai seminit pun. Tetapi video yang tak sampai seminit itu telah pun memberikan gambaran apa yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat dunia, iaitu betapa konon-kononnya Malaysia ini bertindak kejam terhadap warga asing. Dekat sini saya nak jawab beberapa perkara. Yang pertamanya, mereka menggambarkan seolah-olah macam kita ini meletakkan para pendatang asing ini dekat kawasan yang berkaut duri, dikawal secara tentera dan sebagainya. Saya ingin betulkan fakta ini. Dalam usaha negara kita untuk mengatasi masalah COVID-19 yang pernah meruncing dekat negara ini satu ketika dahulu, antara tindakan yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia ialah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP pada 18 Mac tahun 2020. Okey, PKP ini maksudnya apa? PKP ini maksudnya ialah kita semua rakyat Malaysia tak boleh keluar rumah. Okey, partial lockdown. Okey, banyak industri tak boleh buka, hanya industri-industri yang penting saja yang dibenarkan untuk beroperasi dengan kadar minima. Okey, jadi beberapa kawasan yang menyaksikan lonjakan jangkitan COVID-19 yang mendadak diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD. Di mana dua kawasan PKPD utama pertama di negara ini ialah dekat Simpang Renggam Johor dan juga dekat Hulu Langat Selangor. Kedua-dua kawasan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, ialah kawasan warga tempatan, bukan warga asing. Dan walaupun kawasan warga tempatan, kita tetap deploy tentera, tetap deploy polis, tetap deploy rela dan pelbagai lagi pihak keselamatan untuk menjaga kawasan tersebut. Kita letakkan juga kawat duri di sekeliling kawasan yang telah diwartakan sebagai PKPD tersebut. Bermaksud kita bukan sahaja meletakkan kawat duri dekat kawasan pendatang asing tanpa izin ini, tetapi juga di mana-mana sahaja kawasan yang telah diwartakan sebagai kawasan PKPD untuk memastikan bahawa jangkitan yang berlaku mendadak dekat kawasan tersebut tidak tersebar keluar. Bukan jadi satu rahsia bahawa kebanyakan jangkitan yang berlaku dekat mana-mana tempat adalah berpunca daripada warga asing. Sebab macam mana kita tahu ini, warga asing, terutamanya para pekerja-pekerja seperti ini, mereka kadang-kadang tidak mementingkan nutrisi, mereka tidak mementingkan hygien sangat pun. Satu rumah dia duduk sampai dekat 10-20 orang. Jadi kalau ada seorang yang dah kena COVID-19, maka dengan mudah-mudah sahaja dia boleh menjangkiti lebih kurang 20-30 orang lagi dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita meletakkan kuarantin seperti itu, PKPD, untuk memastikan tiada siapa yang boleh keluar, tiada siapa yang boleh masuk, melainkan pekerja-pekerja keselamatan dan juga kesihatan yang telah dikenal pasti dan telah diberikan kebenaran. Okey? Jadi tak timbul soal konon-kononnya kita meletakkan mereka dalam kawat duri seolah macam mereka ini pesalah tentera dan sebagainya.
Dan video yang digambarkan, konon-konon kita menggari mereka. Chain to chain, tangan ke tangan, kaki ke kaki dan sebagainya. Seolah-olah macam kita melayan mereka seperti penjenayah yang berat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa mereka tidak menunjukkan footage berada di dalam kawasan depo tahanan di mana mereka ini bebas bergerak? Mereka bebas ke mana sahaja dalam depo tahanan tersebut. Mereka diberikan makan secara percuma 2 kali sehari paling kurang. Mereka diberikan saringan COVID-19 secara percuma oleh kerajaan. Satu kepala untuk orang kata apa, saringan COVID-19 ini bernilai RM800. Tetapi kerajaan telah menyediakan saringan tersebut kepada para warga asing ini secara percuma, 1 sen pun tak bayar. Siap bagi makan. Dan kemudian bila dah sampai tempoh masa, mereka ini akan dihantar secara percuma oleh kerajaan negara ini pulang ke negara masing-masing. Jadi itukah layanan seperti anjing yang dimaksudkan? Macam disebutkan oleh satu mamat yang pakai face mask tadi tu. Dia kata mereka tidak ada hak, mereka dilayan seperti anjing. Saya nak tanya kepada para warga asing di Malaysia yang menonton video saya ini. Anda dah duduk Malaysia berapa lama? Pernahkah orang-orang Malaysia ini melayan anda seperti anjing kurap dan sebagainya? Ataupun anda dibiarkan sahaja untuk bermastautin di sini, membuat perniagaan di sini, bahkan orang-orang tempatan juga support bisnes anda, menyokong bisnes anda? Sebagai contoh, warga-warga Aceh dekat negara ini, berapa ramai dekat kawasan Gombak ini saja ada kedai-kedai warga Aceh, warga asing? Ataupun berapa ramai antara kita yang telah memberi karpet daripada orang-orang Pakistan? Berapa ramai antara kita yang telah menggunakan khidmat para pekerja daripada Bangladesh atau sebagainya? Jadi kita sebenarnya tidak bersikap rasism. Mereka inilah pendatang asing tanpa izin. Secara asasnya mereka ini telah melakukan jenayah di Malaysia, iaitu duduk di negara ini tanpa dokumen yang sah. Sepatutnya kita layan mereka seperti penjenayah, tetapi tidak. Kita gari mereka supaya memastikan mereka ini tidak lari dalam perjalanan kita untuk load di dalam lori immigration dan sebagainya untuk dibawa ke depo tahanan. Kita terpaksa buat macam tu sebab memang banyak sangat kes para pendatang asing tanpa izin ini lari daripada kawasan-kawasan PKPD dan sebagainya. Kita bukan kisah sangat dia lari itu untuk elak ditangkap, tak. Tetapi kalau orang tu ada COVID-19 macam mana? Dia lari kemudian menjangkiti orang lain kat luar. Jadi apa yang boleh kita buat? Masalah pendatang asing tanpa izin dekat negara ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dah berlarutan sekian lama. Tidak ada penyelesaian. Dan kini kerajaan nampak sedikit peluang untuk membersihkan, memutihkan warga-warga asing dekat Malaysia ini bila kita melakukan PKPD dan sebagainya. Itu terpaksa kami lakukan. Kami perlu melindungi juga hak-hak orang-orang tempatan di sini. Tetapi dalam masa yang sama juga, kami ingin memastikan para warga asing ini diberikan layanan yang baik dan juga diberikan kemudahan yang bagus. Sekadar satu statistik, saya nak tanya kepada anda semua. Ada 121 bilangan kematian COVID-19 di negara ini sehinggalah ke saat saya buat video ini. Saya nak tanya kepada anda semua, daripada 121 kes kematian tersebut, berapa ramai antara mereka yang merupakan warga asing tanpa izin? Ataupun lebih ramai di kalangan warga tempatan? Tepuk dada tanya selera, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kepada wartawan Al Jazeera yang konon-kononnya hendak membuat laporan yang sangat eksklusif ini, saya nak tanya anda, kenapa anda membuat laporan berat sebelah? Kenapa anda hanya bertanyakan kepada warga-warga asing ini? Kenapa anda tidak berjumpa sendiri ataupun meminta pertemuan dengan Menteri Kanan Kluster Keselamatan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, yang telah anda fitnahkan konon-kononnya tidak menunaikan janji? Jadi kenapa anda tidak berjumpa dengan autoriti Malaysia untuk mendapatkan penjelasan mereka dengan baik? Tetapi bila datang penjelasan kerajaan Malaysia, anda hanya ambil footage daripada sidang media harian yang telah dibuat oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan. Di manakah etika kewartawanan anda? Di manakah kejujuran anda? Atau lebih tepat lagi, di manakah maruah anda, wahai wartawan Al Jazeera? Saya selaku rakyat Malaysia, saya dengan ini membantah sekeras-kerasnya video yang sangat-sangat curang ini, laporan yang sangat-sangat curang ini, dan saya menggesa kerajaan Malaysia dan juga semua pihak, tak kira kerajaan ataupun pembangkang ataupun NGO atau sesiapa sahaja, untuk kita bersatu padu menghentam video 101 East Al Jazeera ini yang ternyata telah membuat satu laporan yang berat sebelah, yang tidak adil dan juga yang memburukkan nama Malaysia
yang selama ini memang diperakui satunya sebagai satu antara negara yang telah berjaya menangani wabak COVID-19 ini dengan jayanya. Jadi kita jumpa lagi dalam video saya akan datang. Minta maaf atas segala silap, tetapi maruah negara ini bukanlah permainan untuk korang injak-injakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.